Kita bertiga di sini berdiri bukan ingin menggurui, bukan ingin mengajari, bukan ingin menceramahi, enggak. Kita di sini sama-sama sharing bareng, ngobrol bareng, dan insya Allah dalam obrolan kita ada ilmu yang bermanfaat untuk kita bawa pulang. Insya Allah. Ini temanya saya lihat apa tadi ya? Bubble Gemilang Berakhlak Al-Qur'an. Melihat akhlak Rasul maka lihatlah Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa aja? Yang pertama saya mau tanya dulu sama teman-teman semua. Ya deh. Akhlak Quran suka membaca Al-Qur'an. Kalau tidak suka membaca Quran pantas enggak disebut akhlak Quran. Tidak, oke. Okay. Yang saya mau nanya sama teman-teman semua. Teman-teman semua pada senang baca Quran? Senang. Pada senang? Senang. Hatinya sejuk gak kalau baca Quran? Sejuk. Ada orang yang masih belum mau baca Quran. Kenapa ada orang yang masih enggan baca Quran? Nah, bayar. Ada lagi? Malas. Ada lagi? Sibuk, ada lagi? Belum bisa ngaji. Apalagi masih ikhro. Masih. Kita ngundang Ustadz kembar, nanti outputnya mereka bisa termotivasi. Karena tema kita hari ini, Bubble Gemilang Berakhlak Al-Qur'an. Dimana nanti mereka ketika mereka keluar dari ruangan, bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Dan mereka bisa, terutama mahasiswa-mahasiswi yang muslim, bisa mengembangkan intelektual mereka dengan akhlak-akhlak yang baik melalui Al-Qur'an.